Japanese Language and Culture Institute. 雨の空、日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. 皆さん、こんにちは。私はアリと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サムエルと申します。どうぞよろしくお願いします。アディです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、奈良大学の同志業で、現在、クリスティアンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Terima kasih rekan-rekan wartawan, selamat siang sudah hadir. Sehubungan dengan putusan gugatan kami nomor 1 tahun 2015 tun ya, rekan-rekan wartawan sudah mengikuti dari awal sampai putusan ini. Tadi putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim bahwa seluruh eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 2, intervensi 1, tergugat 2, intervensi 2, semua eksepsi ditolak. Tergugatnya apa Pak? Ya. Seluruh eksepsi tergugat 1. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 2, intervensi 1, tergugat 2, intervensi 2. Eksepsi ditolak semua. Kemudian, gugatan kita dikabulkan semua, pokok perkara gugatan kita dikabulkan semua, yaitu membatalkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 39 garing HPL garing PPN garing RI 2014 tentang penjualan tanah, berubah tanah, dan pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta atas tanah terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Indonesia Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2014. Objek pertama itu dibatalkan. Objek kedua, sertifikat hak pengelolaan nomor 00001 Kelurahan Ngupasan, surat ukur nomor 00718 garing Ngupasan garing 2013
tanggal 6 bulan 5 tahun 2013, luas 5.170 meter persegi, terletak di Kelurahan Mupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hak pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Madya Yogyakarta tanggal 17 bulan 12 tahun 2014 dibatalkan. Jadi dua objek itu dibatalkan. Juga memerintahkan juga kepada tergugat 1, tergugat 2. Tergugat 1 mencabut keputusannya tadi yang Kepala BP Badan Pertanahan nomor 39. Kepada tergugat juga mencabut sertifikat HPL-nya. Ya tadi ngomong nomor 1001. Jadi kita dikabulkan semua. Dan kami berharap juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta khususnya sebagai pemegang HPL, di mana putusan penundaan pun dikabulkan, tadi juga ditindaklanjuti, juga disebutkan supaya menghormati putusan ini kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, walaupun punya keistimewaan, tapi tetap harus pada dasarnya harus tetap menghormati ketentuan hukum yang ada. Dalam hal ini menurut kami adalah putusan harus dihormati oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan dibatalkan walaupun itu belum inkrah, itu tetap harus dihormati. Tetap jadi kegiatan di lapangan yang sampai sekarang kami ketahui ada pembangunan itu harus diberhentikan. Nah, apabila tidak dihentikan, pemerintah Yogyakarta tidak menghormati hukum. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Akinasara Nihongo Gakkou wa ima atashi seito tachi wo boushu shite orimasu. Akinasara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Ari to moshimasu. Watashi no namae wa Adrian desu. Watashi no namae wa Han to moshimasu. Watashi wa Simon desu. Konnichiwa minasama, Samuel to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa, watashi wa Nara Daigaku no toshugyo sei, Kenza Christian to moshimasu. どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語を勉強すれば勉強するほどもっともっと楽しくなると。 今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか。私は N2までできるかどか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment.
Tolong disebutkan yang tergugat siapa aja, Pak. Oh. Lalu statement. Aku pikir sudah tahu nih. Iya, enggak tahu. Gambarnya ini. Tahu tahu buka lama. Ini gugatannya nomor 01. Ya kan, tahun 2018 petun. Penggugat ada 5. Sita Kristiana, Rama Dewantara, Bayu Prawira, Ayunda Rahmi, dan Sukrisno Wibowo. Tergugat satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, kedudukannya di Jakarta itu aja ya. Kedua, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja berada di Jogja. Kemudian ada tergugat intervensi 2 yang masuk, yaitu tergugat intervensi 2, maaf, tergugat 2 turut, sorry, tergugat 2 intervensi 1, tergugat 2 intervensi 2, tergugat 2 intervensi 1 itu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tergugat 2 intervensi 2 itu ada yang mengaku namanya ahli waris. Apa? Tankyo. Tuh. Kemudian eksepsi mereka itu, eksepsinya mereka menyebutkan ada beberapa eksepsi absolut, tentang absolut, tentang kewenangan absolut. Kewenangan absolut, ya. Ya. Terus tangkat deluarsa antara lain, terus terlalu dini, kemudian kabur dan kurang pihak. Pertimbangan hakim semua tadi sampaikan, maka akhirnya ditolak. Semuanya ditolak ya? Ditolak semua. Kemudian dalam pokok perkaranya, majelis hakim mengabulkan semua yang tadi mencabut dua objek sengketa tadi. Dua objek sengketa yaitu pertama, keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 39 garing HPL garing BPN RI garing 2014 tentang penjualan rumah tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas tanah terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014 itu objek pertama. Objek kedua, sertifikat hak pengelolaan nomor 0001 Kelurahan Ngupasan. Sertifikat nomor diterbitkan tanggal 17 bulan 12 2014, itu dibatalkan. Kemudian diperintahkan kepada tergugat satu, yaitu Menteri Agraria, supaya mencabut tadi keputusan nomor 39. Kemudian pada tergugat 2 mencabut sertifikat HPL nomor 0001 tadi. Ya, perkara yang suruh bayar siapa? Para pihak tergugat. Itu para tergugat. Senilai 2 juta. 2 juta ya. Kita 2 juta. Akinasana. Japanese Language and Culture Institute. Akinasana. Nihongo Gakko wa 今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa.
申します。私は台湾です。こんにちは皆様、サムエルと申します。よろしくお願いします。いいです。よろしくお願いします。こんにちは、私は大学の卒業生、インザクリスチャンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の意味です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment.